pada materi pecahan kali ini diketahui 1/6 dikurangi 3/4 ditambah 1/3. Ditanya hasilnya adalah, baik, untuk persen ini kita tulis dulu soalnya. 1/6 dikurangi 3/4 ditambah 1/3. Kita buat pecahan biasa semua dulu. Ini menjadi 7/6 dikurangi 3/4 ditambah 1/3. Kemudian ini kita jadikan per 60. Jadi semuanya per 60. 6 biar 60 kali 10 berarti 7 kali 10. Dikurangi 4 biar 60 kali 15 berarti 3 kali 15 ditambah 3 biar 60 kali 20 berarti nanti 1 kali 20. 70 ini ya, 70 kurangi 45 ditambah 20 dibagi 60. 70 kurangi 45 hasilnya adalah 25 ditambah 20 per 60. 25 tambah 20 hasilnya adalah 45/60. Kemudian hasil akhirnya adalah 45/60. Jadi bisa disimpulkan untuk 1/6 dikurangi 3/4 ditambah 1/3 hasilnya adalah 45/60.